Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Lintas Tengah 4 LCC TV. Di sore hari ini kita berada di Jalan Lintas Tengah Sumatera ya sobat-sobat sekalian. Lubuk Linggau, Tebing Tinggi, 4 Lawang. Inilah Jalan Lintas Tengah Sumatera. Di sini kita lagi menunggu ya, menunggu LS221 yang akan melintas di Kabupaten 4 Lawang. Hari ini sudah hampir jam 5 sore, tapi LS221 belum juga melintas. Jadi di sini kita nongkrong ya, di dekat teman kita yang sedang jual durian, Bang Denny. Biasanya para pejalan pasti berhenti ya untuk makan durian ya di sekitar sini, di Tebing Tinggi 4 Lawang ini. Duriannya dijamin enak. Oke sobat-sobat, ikuti kita ya. Ini adalah Jalan Lintas Tengah Sumatera menuju ke Lubuk Linggau ya sobat-sobat sekalian. Kita akan coba tanyakan kepada Bang Denny. Bang Denny, berapa harga durian nih satu? 600. 600 ya? Ini teman-teman ya, harga durian di 4 Lawang ini 600. Nggak usah bayar ya, gratis ya. Kalau nggak manis ya dijamin ya. Diganti ya. Berarti duriannya manis ya, dijamin ya. Bagi pelintas ya, yang melintas di Tebing Tinggi Kabupaten 4 Lawang di Jalan Lintas Tengah Sumatera, yang mau berhenti makan durian, silakan ya mampir ya di pinggir Jalan Lintas Tengah Sumatera. Duriannya Bang Denny. Karena di sini juga ini banyak ya sobat-sobat sekalian ya, pohon duriannya Bang Denny. Ini pohon durian Bang Denny semua nih. Jadi dia jual durian ini hasil dari pohonnya yang ada di sekitar sini ya, di belakang sini ya sobat-sobat sekalian. Dijamin enak. Dijamin enak ya. Oke, ikuti kita ya sambil menunggu LS221. LS221 ya, kita akan ikuti. Oh, ada sewa ya yang naik ya untuk LS221. Dari sana ya sudah kelihatan ya LS221 dengan Cincu Bang Anggoli melintas di Kabupaten 4 Lawang. Bang Anggoli. Oke, kita akan ikuti ya sobat-sobat sekalian. Selamat datang ya ALS221 di Rumah Makan Cemerlang. Dengan Cincu Bang Anggoli ya. Di sini Bang Anggoli dan Pak Alek lagi mengecek. Oke. Lagi mengecek mesin. Inilah para penumpang dari ALS221 sudah mulai turun dari dalam kabin bis dan mulai beristirahat di Rumah Makan Cemerlang. Selamat datang ALS221 di Rumah Makan Cemerlang. Untuk sewa ya, mulai turun dari dalam kabin bis ALS221. Sini ada Bang Anggoli ya. Sewa juga mulai turun ya dari dalam kabin bis. Tadi kita sudah menunggu ya LS221 ini dari pukul 4 sore di Jalan Lintas Sumatera. Akhirnya baru sekarang berjumpa ya. LPG ya yang telah lewat ya, Pertamina.
inilah ya para penumpang dari ALS 221 yang didominasi oleh cowok-cowok ya, kebanyakan cowok-cowok. Kawan dari Cemerlang, Bang Mir, lagi beli LPG ya, beli gas. LPG lagi ya. Sepertinya ada yang sedang mau dibenerin ya sama Pak Alek. Kita akan coba lihat ya apa yang dibenerin sama Pak Alek. Langsung Cemerlang. Numpang juga saat ini mulai memasuki ke dalam rumah makan Cemerlang ya untuk santap malam. Oh, Bang Angoli mau ngelas pintu ya? Mohon maaf, boy. Anak udah 11 tahun, Mbak. Sudah pemikiran berusaha. Mau ngelas pintu. Mau dilas ya sama Angoli ya? Pintunya sepertinya ada yang patah. Baiklah sobat-sobat sekalian, kita di sini akan coba ya menanyakan kepada salah satu dari penumpang ALS 221. Bang, ya. Namanya siapa bang? Samsul. Samsul, naiknya dari? Dari Sumatera. Dari Sumatera, Sumatera Utara, Medan ya. Tujuannya kemana bang? Ke Bumi Ayu. Oh ke Bumi Ayu ya. Dalam rangka apa bang ke Bumi Ayu? Mau pulang. Oh pulang, berarti tinggalnya di Bumi Ayu ya? Ke Medan? Main. Oh main ya. Gimana bang perjalanannya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya, lancar ya, tidak ada halangan dan hambatan ya. Iya. Kru-krunya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ramah-ramah ya. Makasih ya bang ya, bang Samsul ya. Atas informasinya, semoga aja selamat sampai di Bumi Ayu ya, di tujuan ya. Amin, amin. Amin, amin. Oke sobat-sobat sekalian, itulah ya hasil dari wawancara kita dengan Bang Samsul dari Medan dengan tujuan Bumi Ayu. Oke, kita akan ikuti ya dan lihat ya apa yang sedang dilakukan oleh kru dari ALS 221 ini. Sepertinya ini sedang mengelas ya. Pintunya ada yang lepas sepertinya, lepas. Makanya di rumah makan Cemerlang ini dilas ya. Nampak kompak ya, dari 221 ini lagi mengelas unitnya. Oh, di sini juga masuk ya, Patas Toba. Patas Toba.
110. Atas Toba 110. Lah masuk di rumah makan Cemerlang juga. Jelas ya Pak Leka. Atas Toba juga telah tiba ya di rumah makan Cemerlang. Lepas di mana Bang? Lepas di mana? Di sini ya. Oh, mantap ya, punya alat sendiri ya. Punya alat mengelas sendiri ya, ALS221 ini. Ada penumpang dari ALS110 sudah mulai turun ya, dari dalam kabin bis. Tanyakan sama bos kecil. Bang Adip, Dip, sudah sholat Dip? Sudah sholat. Sudah bersinian, mandi sudah? Ya bos Mongko. Mongko dulu. Cak mana tangannya Semongko? Mongko dulu lah. Dip, mana tangannya Semongko? Nah. Apa Dip, kata-katanya Dip? Kata-kata ada? Ayo tolak. Ini bos Cemerlang kecil ya. Masih terparkir ya di sini ya, ALS221 dan 110 ya. Masih beristirahat di rumah makan Cemerlang. Saat ini para penumpang masih duduk-duduk di teras ya, teras rumah makan Cemerlang. Ada juga yang santap malam ya. Saat ini mesin dari ALS221 sudah dihidupkan ya. Para penumpang segera naik ke dalam kabin bis. Kita akan coba tanyakan ya, Bang, gimana Bang perjalanannya? Ada kendala? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, amin ya. Cuman itu aja yang tadi ya, lepas ya. Tapi ya, alhamdulillah juga termasuk mantap nih 221 punya alat sendiri kayak gitu kan, alat sendiri. Lengkap ya. Jadi kalau ada kendala, nggak sampai ngerepotin ya. Enak kalau misalnya rumah makan ada, kalau nggak ada kan susah kita kan. Iya. Bang Ade ya Bang ya? Bang Ade ya? Iya, soalnya kemarin saya juga lihat di apa, pas keberangkatan sama Bang Nagil kan. Udah berapa trip Bang Ade sini? Udah berapa trip? Tiga. Udah tiga ya? Sebelumnya? Sama 91. Oh 91, Purwokerto ya? Mantannya Bang Angoli ya? Purwokerto. Ini ya driver 2 dari ALS221, Bang Ade. Di sana juga Bang Anggoli dan Pak Alek. Sudah duduk-duduk ya, dan kemungkinan sebentar lagi akan berangkat juga ya ALS221 ini. Kendali pada malam hari ini dipegang oleh Bang Ade ya, driver 2 dari ALS221. Medan.
hati-hati, selamat sampai di Jogja. Diberangkatkan ya LS221 dari rumah makan Cemerlang. Dip. Terus, terus. Terus. Pasang terus. Diberangkatkan ya LS221 dari rumah makan Cemerlang. Selamat jalan LS221, semoga selamat sampai di kota Yogyakarta, tidak ada halangan dan hambatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Lintas Tengah 4 LCCTV. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.